Hai, saya Aisyah. Belajar medik tahun lepas dekat India. Belajar dekat India ni sebenarnya taklah seburuk yang orang lain fikir. Dalam vlog kali ni, ada something special yang saya nak share. Kami kena hantar belajar dekat dalam kawasan kampung dekat India. Nak tengok macam mana klinik dia? Ha, we'll see. Hi, Assalamualaikum and hi everyone. Welcome back to another A Day In My Life vlog. So, hari ni vlog saya rasa macam special sikit sebab first time dalam vlog saya akan bawa pergi klinik dekat kawasan kampung dekat India. Memandangkan saya dah 4 year medical student, bilik saya pun saya tukar baru. Ramai juga yang tanya saya, Kak Aisyah tukar bilik baru ke? Betul. Saya macam terkejut tau. Macam mana korang boleh tahu? So, sekarang saya vlog dekat bilik yang baru saya. So, ni video first lah yang saya vlog A Day In My Life yang saya duduk dalam bilik ni. By the way, untuk medical students, total kami belajar 5 tahun. So, saya ada lagi 1 tahun lebih lah duduk kat sini. I'm so excited but then I'm quite nervous. Bila dah masuk 4 year ni, dia jadi macam form 4 waktu zaman sekolah menengah dulu tau. Bagi saya, year 4 medical students dengan form 4 waktu zaman sekolah menengah tu lebih kurang lah konsep dia. Sebab waktu kita form 4 zaman sekolah dulu, cikgu-cikgu dulu mesti akan selalu cakap kan macam, kamu tu dah form 4, ingat sikit tahun depan nak SPM, jangan nak galak sangat, jangan nak main-main sangat. Samalah juga dekat sini, doktor-doktor pun banyak juga pesan kat kita orang, hey, you are year 4 already. Why when I ask this question, you guys so slow to answer my question ah? Why ah? Why you are so slow to answer my question ah? Bila dah masuk year 4 ni, doktor memang akan tekankan lebih kepada macam mana nak manage patient tu. Waktu zaman saya year 1 sampai year 3, kebanyakan doktor dia tekankan macam mana kita nak tanya patient tu pasal penyakit dia. Macam mana kita nak tahu pasal symptoms, lebih kepada petanda-petanda dia dapat sakit tu, signs ataupun symptoms. Symptoms and signs is the different things. Sebab kalau symptoms tu adalah patient tu yang mengaku sendiri. Dia datang hospital, dia cakap sendiri. Semua benda yang patient cakap itu adalah symptoms. Tapi kalau sign, itu apa yang kita as a doctor elicit from the patient. Saya bagi contoh, for example. Okay, patient yang dia ada sakit telinga, otitis media for example, that dia ear infection. So, bila dia datang dekat doktor, doktor saya sakit telinga dekat belah sini. Okay, so sakit telinga tu adalah symptom. And then, bila doktor buat examination dekat patient tu, doktor buat examination, dia tekan, dia cakap sakit tak? Lepas tu, patient cakap sakit. Itu namanya tenderness. So, tenderness tu adalah sign yang di elicit from the doctor. So, itu waktu year 1 sampailah year 3, kita semua belajar pasal benda tu lah, doktor tekankan pasal tu. And then, bila dah masuk year 4, doktor lebih kepada tanya, okay, kalau orang tu sakit telinga, what is the antibiotic you want to give to the patient? I want the specific name. Doktor tu dia nak specific nama untuk antibiotic tu. We should get amoxicillin and antibiotic to the patient. Macam tu lah contoh-contoh dia. By the way, thank you so much. Congrats, we already passed 50,000 subscribers on my YouTube channel. Oh, itu semua rezeki. Terkejut, saya tak sangka Tuhan beri saya peluang untuk rasa ada 50,000 subscribers. Sebenarnya, saya buat YouTube ni bukan saya seorang. Tapi saya anggap semua yang subscribe saya ni adalah kawan saya sendiri. Semua yang subscribe saya ni macam satu family for me. Bagi saya, saya ada satu keluarga yang sangat besar. My 50,000 subscribers family. So, saya nak cakap thank you so much untuk semua orang yang ada tengok vlog saya daripada vlog yang cikal-cikal saya buat dekat quarantine room tanpa tripod, vlog yang ini. Sampailah sekarang saya boleh buat A Day In My Life 4 year medical student. Saya speechless. Yang semua yang tengok video ni, semua yang komen, semua yang like, semua tu. So, saya berterima kasih sangat dekat semua yang dah support YouTube channel saya. Sebenarnya bukan saya yang buat, tapi semua orang yang tengok vlog ni. Okay, jom kita buat breakfast dulu. Sebenarnya hari ni saya nak buat waffle. Saya nak makan waffle breakfast. Saya sekarang dalam posting family medicine. Mesti korang tak tahu kan family medicine tu apa. I know. Sebab sebelum ni pun, waktu saya mula-mula baru masuk dalam posting family medicine. Family medicine, what is that? Penyakit perubatan keluarga. What did you want to do with the family? Family medicine ni apa sebenarnya? Let me tell you something. Okay, by the way, this is the butter waffle yang saya dah buat. Okay, so kita tunggu. Biasalah, things happen sometimes. Family medicine ni sebenarnya dia adalah satu specialist yang mana, okay, kalau korang sakit kan, korang pergi klinik kesihatan. So, ketua doktor yang ada dekat klinik kesihatan, ha, itulah family medicine
punya specialist. Family medicine ni sebenarnya satu specialist tau, tapi semua orang dia macam tak aware yang tu satu specialist. Bayangkan ya, macam doktor family medicine specialist ni dia balik kampung, lepas tu saudara mara tanya dia, "Doktor, doktor kerja kat mana?" Lepas tu dia cakap, "Saya kerja kat klinik kesihatan." "Oh, klinik kesihatan je." Padahal sebenarnya dia specialist. Family medicine ni adalah hero yang tak didendang. Doktor family medicine yang akan jumpa banyak sangat pesakit. So lepas dia jumpa pesakit, dia akan hantar pesakit ni pergi ke department yang ini. Kalau dia ada masalah berkaitan dengan gynecology, berkaitan dengan perempuan, rahim jatuh ke tak kuat ke, dia akan hantar ke specialist gynecologist. Kalau orang ni dia ada masalah tulang, dia ada pedih dekat bahu dia, rupa-rupanya dia ada tumor, ketumbuhan dekat bahu dia, so dia akan pergi hantar ke oncologist, ataupun dia akan hantar ke orthopedist yang berkaitan dengan tulang. Maksudnya, doktor family medicine ni dia perlu tahu semua jenis bidang, tapi bukan 100%. Macam doktor sakit tulang kan, dia kena tahu 100% pasal tulang. Tapi doktor family medicine dia just perlu tahu 60% pasal tulang. Dia just perlu tahu pasal bakar ibu-ibu mengandung ni ataupun obstetric and gynecology. Dia perlu tahu 60% daripada situ, daripada bakar obstetric. Maksudnya doktor family medicine ni dia perlu tahu semua bidang, tapi bukan 100%. Dia kena tahu sikit-sikit-sikit macam tu. Tapi sikit pun still banyak lah, 60%, 40%. Dia punya knowledge lah, percentage tu. So yeah, there's family medicine. Banyak juga orang yang DM saya kat Instagram, "Kak Aisyah, Kak Aisyah sekarang ni degree medik kan? Kak Aisyah specialist apa?" Tak. Saya belum masuk dekat bahagian specialist lagi. Untuk pergi ke specialist, kita perlu ada 5 tahun degree in medik, which is saya sekarang ni tengah ada 5 tahun tu lah. Lepas 5 tahun, kena masuk HO 2 tahun. After HO, kena MO pula. Bergantung bidang mana yang kita nak. Ada MO tu 4 tahun. So after 4 tahun, baru kita boleh apply kita punya specialist in whatever bidang yang kita nak. So apa yang kami pelajar medic degree ni, kami akan belajar semua bidang. Sebab tu saya akan masuk semua jenis specialist punya bidang. Saya akan belajar semua benda. Saya rasa kita punya waffle dah siap. Finally, dah siap. Macam saya cakap tadi, kita akan pergi klinik kesihatan kan. Before kita pergi klinik, saya nak study dulu yang berkaitan dengan topik yang doktor nak discuss hari ni. Okay, so let's get started. Saya dah habis belajar. So sekarang kita akan siap-siap pergi klinik. Sekarang dah 6 suku macam tu. So roommate saya pun dah balik, dia dalam toilet. Selalunya roommate saya dia pergi sukan pagi-pagi. Sebab tu pagi tadi dia tak ada, tak nampak dia kan. Okay, so jom. Kita punya bus kat luar. Thank you.
Thank you, Uncle. Sampai. Okay, so kita akan ada kelas dulu dekat atas. Dekat dalam bilik. Budak-budak ambil vaksin kat sini. Kat belakang tu semua patient nak ambil vaksin. Kita orang dah habis kelas tadi, so selalunya kita akan tengok patient. Bunyi baby kan sebab hari ni hari Khamis, hari vaksin untuk India. Hari dia hari terakhir kita dekat Rumi ni, betul ke? Yes, I'm so sad. Immunisation. Tengoklah, comel budak tu. Ya, yeah, baby comel tapi tak boleh nak tunjuk. Baby ada kat sana. Tapi confidential. Okay, so kita orang dah habis kelas dekat sini. The last day dekat Rukmini Nagar. Sebab lepas ni, minggu depan kita akan fokus untuk exam Viva. Kita ada Viva dengan doktor. Face to face question answer with doktor. Jom. Ya ke? Kat sini panas sambil lighting cantik. Okay lah. Okay, so kita on the way balik. Diorang cakap nak makan ramai-ramai dekat Faizal Maju. So kita akan pergi Faizal Maju sekarang. Okay, so sekarang kita baru je turun daripada bus and we are going to Faizal Maju, restaurant Malaysian kat sini. Kita nak makan lunch. Sampai. Ramai tu? 5. Positive family medicine macam mana so far? Best. Best. Apa yang best? Boleh open dengan doktor nak tanya soalan apa kita tak faham sambil dia tu. So macam best sebab ada more communication between student dengan lecturer tu sendiri. And diorang boleh share like based on their perspektif dalam klinikal pun. Bukan macam kita kan baca buku je like tapi macam but in clinical real life dia macam different. So dia akan bagi tahu macam the most common use drug, apa side effect dia. So macam senang kita nak apply dekat kita punya patient. In future. Buat kuih kita nak makan macam ni. Macam ni. Okay. Thank you. Makan. Siapa makan? So ni nasi ayam mandi. Apa tu? Nanti okay, so kita sekarang on the way balik hostel. Finish eating. Assalamualaikum. So sekarang ni saya nak solat jap. Lepas tu bolehlah kita tidur sekejap kan. Sebab sekarang baru 1:30. Saya ada study group pukul 2:30. See ya later, bye. Okay, so sekarang dah pukul 2:30. Study group time, let's go. Amani jom. Member study group saya. Wawa selalu jadi orang yang awal sekali. Hai Wawa. Hai Syaf, tidur? Kata aku main. Main character vibes. Satu, 20-year-old female medical student. Perform COVID-19 rapid antigen self-test after having fever and cough. Result positive. Which of the following is the most appropriate immediate action she needs to do? The most, but the appropriate, you have to immediate.
saya baru je letak laptop semua. Aku salam. Hai. Okay, ni Ferdina. Fer bukan Fir. Yang ni rumah saya, Nana. Korang nak pergi ni ke sports? Ah, nak main basket. Okay, Nana ni orang aktif. Dia selalu main sports. Sakit pinggang. Ni sakit pinggang dari tadi. Yeah. Nana, ha? Aunty! Tengok vlog ni, aunty. Dia sakit kaki, so nak main lagi. Dia tak sedar diri. Ni sakit pinggang. Jangan main sports. Confusion ni jangan main sports. Okay, ni dah roommate saya. Hari tu, buat room tu dia tak ada. Okay, so study group tu dah habis. Daripada zaman asasi, saya tak pernah langsung buat study group. Sebab bagi pendapat saya, saya lagi selesa belajar seorang. Sebab waktu tu syllabus dia tak banyak sangat. Tapi bila dah masuk medik, saya punya mindset tu kena ubah. Sebab medik ni something yang sangat banyak benda nak kena belajar. Tengoklah atas ni penuh dengan buku. Ni semua benda ni kena kata masuk dalam kepala. So, saya tak ada capability tu untuk cover semua benda dalam masa yang singkat. That is why saya fikir, okay takpelah. Saya kena study group. Saya buatlah study group. Sebelum saya nak buat study group, saya agak macam tak tahu nak buat macam mana. So, saya tanya seorang senior saya ni. Dia final year student tahun lepas. She is the best student. Ada banyak sangat tips yang dia share dalam conversation dekat WhatsApp. Apa yang saya boleh cakap kat sini, saya guna tips daripada Kak Zatil. And it works. It works. Sumpah, best gila study group macam ni. Macam 5 members ni, setiap orang ada jawatan. First, leader. Leader ni yang akan tentukan hari apa nak buat, topik apa nak discuss. So, pastikan semua soalan tu dapat jawab dalam satu sem ni. Macam kena susun jadual lah, basically. And kita juga ada orang yang kumpulkan soalan. Orang tu akan kumpulkan soalan, letak dalam satu GD. So, orang ni tiap kali dapat soalan, dia akan kumpulkan. Dia akan kumpulkan. Dia soalan collector. And then, kita ada juga orang yang function dia untuk bahagikan soalan. So, kalau dah dapat soalan, orang ni yang dah dapat soalan semua dia kumpul. Orang yang ketiga ni kena bahagikan soalan. So, saya dapatlah 10 soalan, dia dapat 10. So, kena bahagikan mana satu. And then next, kena ada analyzer. Analyzer ni adalah orang yang kena analyze question. Sebenarnya, bila masuk medik, kalau kita masuk kelas kan, doktor dia selalu akan tekan ke certain topics tau. Macam dia tengah ajar dalam kelas, dia akan cakap, oh, okay, this one you guys need to pay attention with this disease. Maybe sebab disease tu common dekat Malaysia. Ataupun disease tu memang wajib kena tahu. Kalau tak tahu, memang tak boleh. Kadang-kadang, lecturer kita juga bagi hint soalan apa yang akan masuk dalam exam. So, hint-hint ni lah, analyzer dia kena kumpulkan. Analyze the question juga, soalan-soalan yang kami dapat tu, analyzer ni kena analyze soalan tu topik apa. Dia akan menyenangkan kerja leader. Macam satu hari ni, nak discuss soalan topik apa. And then the last one, orang yang kelima ni adalah orang yang pegang Google Drive. Function dia adalah untuk buat link, untuk simpan documents, untuk kemaskan dokumen dalam Google Drive semua tu. So this is 5 members yang kena ada peranan masing-masing. Maksudnya kalau kita masuk next semester, diorang ni dah tahu dah nak buat apa. Kalau nak buat study group, pastikan setiap member dalam study group tu dia ada function sendiri. Bukannya leader yang buat kerja seorang-seorang. Tapi apa-apa pun dia bergantung pada diri sendiri. Sebab setengah orang dia memang suka sangat study seorang-seorang. Dia memang lagi senang tangkap belajar seorang-seorang. Okay, it's okay, go on. Untuk course lain saya tak pasti. Tapi untuk medik memang digalakkan untuk buat study group. Saya orang yang bukan suka study group pun dah jadi suka sekarang. Bila dah masuk tahun 4 medical student, saya ada belajar satu benda yang paling penting lah dalam hidup saya. Medik ni dia satu degree yang lambat sangat habis, 5 tahun total. Orang lain dah tahun 4 dah final year dah. Tapi saya tahun 4 still tahun 4. Tahun 5 baru saya final year student. Saya banyak juga baca dekat Twitter. Dia tengok kawan dia dah ada rumah. Dia dah 30 tahun tapi dia tak ada rumah lagi. Kawan dia dah ada rumah. Actually, hidup kita ni bukan satu persaingan. Okay, hidup kita memang berbeza. Tuhan bahagikan berbeza. Tapi ingat satu benda, yang Tuhan bahagikan rezeki dan juga ujian secara sama adil untuk semua orang. Itu yang saya pegang sampai sekarang. One day, saya dapat satu ujian. Pernah terlintas, saya rasa macam kenapa orang lain tak dapat macam ni juga. Terus cepat-cepat saya akan ingatkan balik diri saya, Tuhan sentiasa adil dalam membahagikan nikmat dan juga ujian dekat someone. Tuhan tak pernah tidur. So, bila kita dapat ujian, and then bila tengok scroll story Instagram pula, tengok oh ramai orang seronok-seronok. Saya nak cakap, semua orang yang post dekat Instagram tu, tak semestinya dia tengah happy at the moment. Dekat Instagram tu, mostly orang akan upload semua story yang happy-happy. Sebab dia rasa tak seronok nak share the dark side of their life dekat media sosial. Diorang rasa macam tak selesa nak share. Sebab tu apa yang kita tengok kat Instagram, semua yang happy-happy. And then kita rasa macam hidup kita ni seorang je yang sedih. Sebenarnya tak, you are not alone.
saya pun ada fasa yang mana saya rasa sedih sangat dalam hidup, tapi saya tak update pun upload dalam Instagram. Saya tengah sedih ni, saya tengah fresh ni, saya tak upload sebab saya tak selesa. Setengah orang selesa tak apa, it's okay, that's their rights untuk upload. Tak apa, it's okay, upload lah. Tapi tak ramai orang yang akan upload time momen-momen yang diorang tengah sedih dalam hidup. So kita yang tengah melihat media sosial tu, jangan rasa hidup diorang tu memang perfect 100%. No, sebab Tuhan membahagikan ujian dan juga nikmat tu sama adil, sama rata. Satu lagi saya nak mention dekat dalam satu ayat Al-Quran. Ada satu ayat ni, saya tak ingat surah apa. Kalau siapa yang ingat boleh tulis dekat comments below. Dia ada cakap, rezeki kita akan sentiasa ada selagi kita hidup. Maksudnya kalau sekarang saya masih lagi bernafas and korang yang tengok vlog saya ni masih boleh tengok vlog saya, still lagi hidup. Sebab apa? Sebab masih ada lagi nikmat yang Tuhan nak bagi dekat kita. Masih lagi beratur. Kalau nikmat tu dah tak ada, waktu itulah kita akan meninggal dunia. Kita dah tak ada dah dekat muka bumi ni. Kita masih hidup hari ni sebab Tuhan masih ada lagi nak bagi nikmat dekat kita. Tu yang saya keep on ingat. Oh, bangun pagi, I'm still alive today because Allah nak bagi nikmat lagi kat saya. Wow, apa nikmat dan juga rezeki yang Tuhan nak bagi kat saya lagi. I'm so excited to continue my life because saya teringat dengan ayat Quran yang itu, yang dia cakap kita masih hidup sebab masih ada nikmat Tuhan nak bagi kat kita. So itulah yang saya nak cakap tadi tu. Jangan risau dengan pace diri kita dengan orang lain juga, sebab Tuhan tu adil dalam memberikan nikmat dan juga ujian. Jadi saya rasa itu je daripada saya. Thank you so much for watching daripada pagi sampailah sekarang dah petang. Don't forget to subscribe, like, share and comment down below. So kalau ada suggestion vlog apa-apa yang korang nak, boleh mention dekat comment section bawah ni, okay? Okay, so I think that's all for me. Bye-bye. Assalamualaikum.